Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa meneh ya di channel Gule Upo. Sedulur semua, sedulur kabeh. Oke, sebelum ditonton lanjutnya, kita like serta subscribe-nya dan klik tanda loncengnya biar semakin mengetahui apa yang saya kirimkan buat Anda semua. Sedulur kabeh, kita jalan-jalan ya. Di sini kita menilai sejarah bendungan Wilalung yang tepatnya di perbatasan Demak Kudus di Kali Wulan tentunya. Oke, di sini kita lihat-lihat bendungannya. Di sini sangat asri, cocok buat kita rekreasi di sini ya. Dan untuk sedulur semua mitra sobat Gule Upo di mana pun berada, kamu yang ingin refreshing bisa segera ke sini, tepatnya di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Ini ke arah utara atau dari Kudus ke selatan. Oke, nah ini dia peninggalan kolonial Belanda, masih asri untuk membendung Kali Wulan yang kalau pada musim hujan debit airnya sangat tinggi. Jadi di sini bisa kita bendung dengan adanya terbantu oleh bendungan Wilalung ini. Nah, seperti ini. Sedulur Gule Upo dimanapun Anda berada, ini pembangunan bendung Wilalung ini sangat kokoh, besi-besinya saja sangat kuat. Jadi untuk menampung debit air yang sangat tinggi tidak akan jebol. Ini bisa kamu tempuh sedulur Gule Upo semua dengan bersepeda motor, karena untuk dari Gajah langsung meluncur dengan membawa roda 4 atau mobil. Wisata di sini sedulur Gule Upo semua tidak dipungut biaya alias gratis ya. Sedulur Gule Upo tidak ada biaya spesial pun, tinggal kita bawa bekal sendiri. Di sini juga ada tempat makan atau rumah makan atau warung-warung makan di dekatnya sini. Jadi kamu semua itu tidak akan kelaparan, tinggal bawa bekal uang secukupnya, tidak usah berlebihan ya, biar tidak mengundang para yang tidak kita inginkan. Nah, di sini ini tempatnya. Ini bendung Wilalung ini dirawat secara apik dan secara
ditayang oleh Pemda, oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kudus dan Kabupaten Demak bergabung untuk melestarikan peninggalan sejarah kolonial Belanda yang aslinya sih dibangun oleh para pejuang-pejuang Indonesia, warga-warga Indonesia semua, namun tanpa dari pemerintahan Belanda kita tidak bisa untuk melaksanakannya. Nah, oke, jangan lupa like serta subscribe-nya ya semuanya.